Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi sekarang gue lagi mau makan malam. Terus ini ada beberapa menu. Ini kalau kalian lihat, ini ada ayam. Jadi ini tuh kemarin kayak ayam kremes gitu. Kalian lihat gak? Jadi ini ayam kremes paha. Ini belinya mentah di Bogor, waktu itu nyokap gue lagi jalan ke sana. Terus ini juga ada lumpia goreng. Bumbunya bumbu kacang. Sama ini pastinya kalian banyak yang nanya makan pete lagi dong. Nah, ini petenya. Biasa pete cuma digoreng doang pakai garam dikit. Terus ini juga ada sop lobak. Ini ada sop lobak. Itu lobak, sop lobak biasa. Terus ada timun. Nah, yang jual adalah cabenya ini. Oh my gosh. Jadi ini cabenya tuh berminyak, terus pedes banget. Jadi makanya di sini ada timun juga. Ada timun. Oke, langsung makan ya. Tapi sebelum tuh doa dulu. Amin. Oke, langsung aja makan ya, karena gue udah lapar banget. Timun. Nah, cabenya tuh begini modelnya nih. Jadi kayak cabai terasi. Tapi kayaknya terasinya mungkin digoreng dulu. Jadinya tuh bener-bener apa tuh namanya? Pedes banget. Jadi cabenya pedes banget, enak. Jadi terasi, tapi gimana ya? Gue susah ngomongnya ya. Tapi ini pertama langsung masuk ke mulut itu pedes banget. Wow. Pastinya harus ada kremesan. Dan ini, jujur gue gak tau namanya apa, karena ini waktu itu belinya di Bogor. Jadi kayak ini, kremesannya gitu. Kelapa gitu, gurih banget. Pakai pete. Wow. Ini petenya. Ini petenya tuh. Wow. Petenya pete bagus. Jadi ada rasa kayak manis gitu loh di mulut. Enak. Ya. Cabenya enak banget. Pedas. Ini lumpianya masih anget. Wow. Jadi ini isinya ada tomat, wortel, tahu, kayaknya ebinya dikit, terus kayaknya bangkuang deh, bangkuang. Sebenarnya bangkuang itu kalau dijadiin gini enak banget loh, karena bangkuang emang dasarnya dia manis ya buahnya, jadi kalau digoreng begini tuh enak banget. Agak.
Enak banget. Petenya lagi. Renyah banget. Wow. Petenya beneran manis loh, nggak bohong. Ayamnya, panasannya, tuang aja semua ya. Jadi satu, menjadi lebur. Satu lebur. Ayamnya tuh dia bumbu kuning, jadi ngeresep banget. Empuk, lembut, gurih. Terus apalagi surun ini kayak kelapanya gitu, empuk banget, empuk banget, renyah banget, enak. Ini petenya, wah, tuh, mau. Oh. Ini pakai bumbu kacang, risolnya. Wow. Bumbu kacangnya enak. Kacangnya kacang halus. Benar-benar ditumbuk atau di blender gitu ya sampai halus. Rasa cabenya, gurihnya itu nggak mungkin pakai bawang putih lagi atau gimana, which is itu bikin enak banget sih. Ayamnya, emang gini loh. Alat nggak? Oh, lihat kan? Apalagi nasi gue udah ber semua itu. Bikinnya kalau makan nasi nggak banyak mah enak. Apalagi cabainya pedes banget. Cabenya daibak. Ah, pedes. Kan kalau ke Bogor, mungkin searching di Google kali ya, ayam kuning terkenal di Bogor, karena ini beli di Bogor sih waktu itu, dan terkenal di Bogornya.
Jadi belinya mentah aja. Kalau mau mau makan baru goreng. Sop lobak. Manis lobaknya, enak. Empuk. Ah, petenya. Jujur, nyari pete tuh susah gampang. Ini kebetulan waktu gua lagi lewat, ada deket rumah gua, si mamangnya pas jual pete lagi. Terus gua liat, ih petenya bagus nih. Gua belilah 4 waktu itu. Jadi waktu itu gua cuma makan 2. Nah ini nih segini banyak tuh, tadi tuh 2 papan. Satu petenya itu 5.000. Kalau di deket rumah gua ya, kalau tempat lain gak tau dia berapa. Mungkin lebih mahal deh. Biasanya kalau ada pecah-pecah lele gitu aja, satu papan gitu aja bisa 12.000 loh. Yang waktu itu gue makan di nasi uduk itu, satu papan itu 12.500. Cuman karena gue udah beli jengkol waktu itu, jadi gue gak beli lagi petenya. Nah, baru hari ini lah gue beli, baru makan petenya lagi. Nih, cabenya tuh, lihat kan? Tuh. Warnanya gelap cabenya, tapi pedes banget men, bener. Pedes. Emang kalau makan ayam gini nih, yang netral tuh adalah si timunnya ini, bikin seger banget si timun, jadi enak banget. Wow. Cabenya dijadiin nasi goreng enak nih cabenya, karena terasi gimana gitu rasanya. Wow. Lobak tuh kayak gini nih ya, bening-bening itu. Lihat gak? Bening-bening gitu. Dan rasanya kayak crunchy, terus manis. Siapa tim pete, tim jengkol?
ayamnya. Enak akhirnya. Ayamnya itu bahkan ada beberapa tulangnya itu renyah banget, jadi pas habis digoreng tulangnya kita gigitin aja tuh renyah gitu. Renyah banget ya. Mager. Ini cabai begitu masuk masuk mulut, lu langsung bisa ngerasain pedesnya. Ada beberapa cabai tuh yang kita makan, kita kunyah, kita rasa, oh ya pedes gitu ya. Ini enggak. Lu masukin mulut, itu langsung pedes. Parah. Abis tinggal peteknya sama ada lumpia, tapi lumpia gue gak akan habisin sih, kenyang bo. Ini peteknya. Dabak men, bener nah, manis. Gila. Petenya ya Allah, Tuhan. Cheers. Cheers. Tinggal 5. Langsung aja. Mantap. Lumpianya gue mau satu lagi. Dari bengkuangnya itu manis banget. Jadi lumpianya tuh dia kayak kuah sari-sarinya gitu loh. Jadi benar-benar manis banget. Jadi tuh gue demen sih tiba-tiba makanan begini ya. Lumpia
tapi bukannya asin tapi lebih ke manis dari si bengkongnya itu loh. Dan mungkin cahnya juga di gorengnya itu juga enak gitu pakai bumbu-bumbunya gitu ya. Dan ini gue yakin banget sih pasti simpel banget sih. Dari wortelnya pun keluar sari manisnya gitu. Jadi enak. Kacang. Waduh, kacangnya tuh kacang-kacang halus jadi enak banget. Ada enggak? Wow. Oke, tinggal ini, tapi gue ngabisin karena gue udah kenyang. Mantap. Oke guys, ini gue udah saya makan. Thank you yang udah mau nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Thank you banget. Pokoknya nanti gue akan tampilkan pete-pete lagi. Jadi jangan terlalu sering juga ya makan petenya. Jadi hari ini gue baru makan pete lagi. Emang pete tuh luar biasa. Bukan luar biasa loh, luar biasa. Enak banget sih. Oke, thank you ya. Bye.